Sementara itu, pihak Lion Group menyatakan tim internal Malindo Air bersama Amazon Web Services sedang menyelidiki dugaan kebocoran data penumpang. Pihak Malindo Air bekerja sama dengan konsultan Cybercrime Independent serta GoCo sebagai mitra e-commerce untuk menyelidiki kejadian ini. Corporate Communication Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menyatakan beberapa data pribadi penumpang yang disimpan di lingkungan berbasis cloud kemungkinan telah disalahgunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Untuk pencegahan, Malindo menyarankan pelanggan yang memiliki akun Malindo Miles segera mengubah kata sandi jika kata sandi digunakan pada layanan lain secara online.